Ketika Jumat sore, seorang wanita warga RT 3 Kelurahan Teluk Kenali Kecamatan Tlanepura Jambi menemukan mayat seorang bayi laki-laki tergeletak di pinggir Sungai Batanghari dekat tempat tinggal saksi. Penemuan itu di saat saksi berkebun, tampak olehnya dari kejauhan seperti benda aneh. Ketika didekati, ketahuanlah mayat tersebut. Barulah saksi melapor itu ke warga sekitar hingga diketahui polisi. Usai tim Polsek Tlanepura bersama Polresta Jambi melakukan olah tempat kejadian perkara, mayat bayi tersebut dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Dugaan polisi, bayi itu baru dilahirkan langsung dibuang. Belum diketahui apa yang menjadi penyebab kejadian, saat itu perkara sedang dilakukan penyelidikan, bahkan juga sedang memburu orang tua bayi tersebut. Kalau dari jenis kelamin, ditemukan seorang laki-laki, usia mungkin baru saja dilahirkan. Jadi kemungkinan korban aborsi bang atau bagaimana? Kita belum dapat menyampaikan, nanti kita dalami karena masih ada tali pusar yang melilit di tubuh bayi yang ditemukan. Untuk mayat tindak lanjutnya seperti apa bang? Saat ini kita bawa ke rumah sakit untuk dilakukan. Solehan Syab, Jambi TV.